Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Hadratal, sama ada ya Mika. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, para asatidz wal asatidzah, para pengurus, para dewan guru, para wali santri, santriwan, santriwati, rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, marilah kita mensyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat-Nya kepada kita, sehingga siang hari ini kita bisa berkumpul di masjid yang dan pesantren yang penuh barokah ini. Semoga menambah taufik hidayah inayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua menjadi orang yang bahagia, yang selamat fid dini wad dunya wal akhirah, amin Allahumma. Dalam berkumpul ini, pertama kita tawassul kepada Nabi, kepada para walinya Allah, kepada guru-guru kita. Yang pertama yang kita mohonkan kepada Allah itu, semoga santriwan, santriwati, para alumni, putra-putri, semuanya ini mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah, sehingga menjadi orang yang berguna dan bermanfaat kepada agamanya, bangsanya, dan negaranya. Amin Allahumma. Kedua, semoga semuanya ini nanti menjadi orang yang kaya di dunia, kaya di akhirat, amin Allahumma. Kekayaannya di dunia dibawa ke akhirat, jadi karena memang kekayaannya dari barang yang halal digunakan untuk melaksanakan perintah Allah, sehingga hartanya itu menjadikan kekayaan juga di akhirat, amin Allahumma. Baik itu santriwan santriwati, para wali santri yang ikut dan mungkin yang tidak ikut di rumah juga, semoga dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dari semua musibah, diselamatkan dari semua bala. Itulah. Mari kita ikuti bersama. Namun sebelumnya saya tadi diminta untuk memberikan sekedar mauidzah hasanah. Tentu ya, pertama karena sekarang ini kita berada di bulan apa? Bulan Maulid, di mana bulan yang di bulan ini diturunkan makhluk tertinggi derajatnya, yang Allah akan apabila tidak akan membuat Nabi Muhammad, tidak akan membuat alam dan seisinya. Jadi mari kita bergembira, fa bidzalika falyafrahu. Dengan diutusnya Nabi itu, mari kita gembira. Tadi sudah diterangkan, nanti kita akan baca walal badru alaina min saniyatil wada. Artinya kita gembira karena datang purnama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, memang kata Nabi sendiri begini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Sebenarnya orang yang paling dekat dengan saya, yang paling utamakan di hari kiamat nanti, di mana manusia hanya akan menuju kepada surga kalau tidak ke neraka, kalau sudah dibimbing oleh Muhammad pasti masuk surga, yaitu orang yang banyak membaca selawat. Mari setelah ini kita banyak membaca selawat.
Allahumma shalli ala Muhammad. Bahkan mungkin para alumni, mungkin para santri ingin kitab yang di dalamnya itu full dengan isi surawat, itu namanya Dalailul Khairat yang saya pegang ini. Kalian bisa baca di mana? Di AKS bisa beli. Kemudian bawa ke saya untuk minta ijazah. Ini kitab yang isinya full masalah salawat. Dulu pada waktu Rasulullah dan sahabat duduk-duduk begini, ada seorang muda datang. Ternyata yang lain disuruh pergi. Disuruh agak mundur. Coba kamu di sini. Ditaruh di tempat yang paling dekat. Kata Nabi, karena ini yang terbanyak baca salawat kepada saya. Ternyata salawatnya begini. Allahumma salli ala Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Ya Allah, semoga Engkau memberi rahmat kepada Nabi Muhammad sejumlah orang yang membaca selawat kepada Nabi. Berapa ya jumlahnya? Wa shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man lam yusalli alaih, sejumlah orang yang tidak baca selawat. Jadi semua orang namanya kan? Nah, itu sudah utama, tapi dalam kitab Dalailul Khairat lebih dahsyat dari itu. Iya. Sama kalau kita pujian itu, ya pujian yang setiap hari itu, ada dama bi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Yuk bersama, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Ya Allah, semoga memberi rahmat dan sejahteraan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus rasanya? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi ilmillah, sejumlah ilmu Allah. Siapa yang ada yang tahu di sini tak persen sama aku? 1 miliar. Kalau tahu berapa jumlahnya ilmu Allah itu? Semua diketahui oleh Allah. Jadi baca selawat hanya sedikit barusan itu, pahalanya bukan hanya di alam-alam kita ini, tapi di alam barzah pun, tapi di alam aras dan kursi pun, di lauh mahfuz pun, karena semua diketahui oleh Allah. Jadi cek kasengkar, montai dunga baca rawa, banyak rola. Daimatan bidawami mulkillahi, sepanjang kerajaan Allah. Sampai kapan kerajaan Allah? Sampai kiamat? Tidak, sampai nanti. Jadi banyak sekali pahalanya. Dan di dalam kitab ini banyak yang lebih dahsyat daripada selawat itu. Makanya saya anjurkan, kalau para alumni, para santri, para wali murid ingin membaca ini seminggu harus hatam. Harus hatam. Kalau saya baca ini 1.5 jam hatam. Karena maaf, kalau saya di gedung baca saya itu, saya amburu tak bisa. Maca artinya di dalam itu saya amburu tak bisa aja. Harus terus minta tolong lamare. Jadi 1.5 jam selesai saya ini. Apalagi kalau kemudian seminggu aja pejeneng Jumat. Sejunduk rumah aja. Aduh, tahu lah. Sepenting nyari ridhona Allah subhanahu. Nah, sekarang kalau kita seperti sekarang ini, kan kita sebentar lagi baca selawat. Bahkan kalau di pondok itu ada namanya selawat apa? Selawat kubro, alfu alfi sholatin itu. Itu kan katakanlah setiap saat kecuali saatnya keburu sholat. Tapi kalau anda, padahal ketika ada tempat dibaca selawat di situ, ada harum semerbak ke atas langit 7 sampai semua malaikat kumpul takjub. Karena pasti di bawah ini tempat yang ditempati untuk membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anika, bapak-bapak alumni, ibu-ibu alumni, dan bapak wali murid, ibu wali murid, muntero nika, roman anika,
Eke dingebon ebon malaikat di atas bon takjub romai beber yang mesti baca selawat. Kini kepon molotan langgon. Siang saya tetangkan. Ya kok takut bon. Wa ma'am faktum min khairin fa'u yuklifu. Apapun yang diberikan dalam keadaan kenika, Allah yang akan mengganti. Wa huwa khairur razikin. Gantinya pasti lebih baik. Allahumma shalli ala Muhammad. Orang lampek tak kerajaan miskin. Karena kata Nabi, bahkan setiap hari ada malaikat yang mendoakan kepada kita. Allahumma ti mumfikon khalafa. Orang yang sering berjedekah, pasajan cedja gusai. Wakti mumsikan. Talafa, orang secerek, jala pakun-pakun baiklah. Jalan di tempat. Terotak jalan di tempat. Jalan, grip. Jalan, tu, dua, tu, dua. Dua bangku kata cuan. Jalan-jalan. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, sekarang itu saja dulu soal selawat. Sekarang ini hari santri. Bila ikut caki pun, hari santri. Saya mulai lambat. Oh no, merdeka berapa tahun lah kena? Berapa tahun? 70? Berapa tahun? 70? 4? 76? Mulai lambat, saya kebala je. Erap-erap mundi santri. Kita. Nomor 2. Kiai seberjuang dengan yadak roh, pasti tak teruk ke tahun orang. Hanya ingin keratu ke Allah. Tak teruk ya nama orang. Itu. Aku punya kesempatan beneran orang saya teruk ke arah. Yang tidak ada ke. Padahal yang paling berjasa kepada kemerdekaan bangsa kita ini adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dengan hari santrinya. Apa mainnya hari santri tanggal 22 Oktober? Ya, iya. Merdeka! Dan Soekarno tanggal 12 Agustus tahun 40. Wah, merdeka Soekarno suaranya gempar mon Soekarno. Orang ngegerteng suaranya rupuh. Kok ngidia kitibi lah, Bu. Tapi berada setiakan mereka rekam. Arah apa, Aban? September, belentur datang boleh, katik apa rengban Inggris, encan entara ngurusin sisa-sisa tahanan. Karena yang beledah banyak saya tahan. Arah pami tahan kalah kareng Indonesia. Mak menang reng Indonesia mak gege. Bade Jepang datang. Jepang datang reng Indonesia pas acer ke Jepang. Merangi kedua Jepang ban merangi beledah. Kedua Jepang ban Indonesia. Karena reng Indonesia perjengkal beda orangnya. Kalah beledah mulai. Banyak saya mati. Saya tak mati, yokom dari PBB datang apa rengban pemenang Perang Dunia Kedua nyaman jadi nikah. Encan ngurusinna, saya yokom. Tinggal pak ke Indonesia, aku tuju berlambat nyaman Indonesia, soki. Terus merdeka boleh, pas pege Soekarno, Pak Hatta pege, yokom badan yang pulau Bangka, wai di sana. Oh, di sabun tadi kapal numpang perahu karo mun bidan teh. Mun bulan teh sing hukum je kapal. Ba ada Pak Karno lah. Ada lah. Karena tada tapi Pak Karno ki sempat atanya ka Kiai Hasyim Asy'ari de remah hukum mak perang. Nang Indonesia melawan penjajah. Ariah pasan ulama mabadah pertemuan se menghasilkan hukum mabadah telo. Mabadah berapa? Nomor sitong wajib merangin orang kafir. Karena orang kafir lah merangin. Mun tak merangin aja. Mun merangin wajib elah. Elah. Ya, nomor sitong. Nomor dua. Ngain dah kena tanya akhin juga kemarin. Nomor dua. Mun mateh karena melawan penjajah. Hukumah mateh syahid. Mati apa? Syahid. Nomor dua. Ini mateh belag sanggit. Mateh syahid artian langsung surga. Bedah sedinda dia. Karena kita bedah semua orang dia. Dia macam benih negara Islam ni. Mati syahid tak? Bawa bedah sedinda. Dia ulama ke kiji. Nomor telah. Ada yang nomor telah? Orang senolongin ke penjajah oleh paten. Maka ada orang Islam. Nolongin penjajah oleh paten. Allahumma sholli ala Muhammad. Boleh orang kafir. Ini ya, pada sekemak baik.
Walan dalil Allah dahabun Allah udhina lilladzina yuqataluna biannahum zulimu wa anna Allah ala nasrihim laqadir. Diizinilah orang Islam itu memerangi siapapun yang memerangi karena dia zalim, ya kan? Zalim memerangin kesapa maka orang kafir, apa boleh orang maka orang Islam. Karena apa? Wa kunu ibadallahi ikhwana ba'nakum fi futuh, jadi hamba Allah yang bersaudara. Ya? Inna ja'alnakum min dzakri wa unsa engko sagabai ban laki ban bini ya wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila engko sagabai ban negeri-negeri ro. Jepang nimfare. Korea Selatan Kristen, Korea Utara PKI. Ya sakidina PKI ra komunis. Apa? Li ta'arofu kafi ja yuk pada kenal, kenal dengan baik. Tak usah tokar kok kafi jaga baik. Kan iya kan? Kedaro yang ngajir terang akhila. Iya, bodoh kanjeng Nabi lah leneng Arab, leneng Arab lah Fathu Mekah lah mari lah menang lah. Ada orang bongal nyale kanjeng Nabi situ enggak ada. Karoba ada orang kafir karena aben ruah butah tak ngiding apa. Penareh nyale kanjeng Nabi. Ada orang lebur. Ada orang ngabri ngakan teh pentong ke kumpulan kanjeng Nabi ada bocah taule. Akhirnya jadi kanjeng Nabi si abri dengar pun mari sebu. Kanjeng Nabi sekarang tadi orang gelem kanjeng buat cik kapi orang. Sedang kanjeng Nabi sete Abu Bakar atanya kerajinan kanjeng Nabi atanya kelakuan si kelakuan kanjeng Nabi sete lakonin engko apa? Abang Siti Aisyah tak keliru, iya enggak Abu Bakar ya. Iya, jadi mertua anak kanjeng Nabi Abu Bakar. Pasti jawab, engkau situ aja, Pak. Lakonin menajunan pun. Enggak. Kalau abadi kok saya tak tahu, bodoh, Pak. Tapi dia rumah, Pak. Apa? Kru, orang yang sering patuh di pasar, kok saya nyali kanjeng Nabi benar. Kru, kan udah, kok kanjeng Nabi saya beri di harga, kan beri sebu. Itu udah. Ha. Coba bayangkan. Kanjeng Nabi langsung, ayuh timur benar nasib. Itu udah, ben kanjeng Nabi. Abu Bakar. Dan saya anu. Mata datang mulai beri ibn. Saya kan di Nabi kan tak datang lah. Oh, sirik beri ruwafat lah. Sabar. Arwah Muhammad, saya lecah lebon dan lebon. Wah, iya tak? Iya ruwafat lah. Ben, engkau matua. Nah, iya tak? Iya. Langsung orang dah cereng, maca syahadat. Masuk Islam. Lari ya. Hari ya saya teroban ulama. Saya roban ulama Nahdlatul ulama sapa abain kortak merangin kita arwah kebina al seabri rizke al kita harus bersaudara. Iya makanya Arya jadi karena wa anallah ala nasrim laqadir Allah nolongin pasti bisa. Aduh se kapal anulah motoron pengumuman kertas ngarere SNE dalam segera serahkan semua tentara senjatanya. Kalau tidak pasti kalian saya tupas. Apa lihat atas rela. Tapi kehasil masyarakat yang memutuskan wajib maka di tanggal 10 November itu 10 lah ya. Lihat tanggal berapa kena? 22 Desember ya. Anu, hari santri apa? Oktober. Iya, November ya. Kemarin Oktober ya. Tanggal 10 November Panglima Angkatan Bersenjata ABRI anu Inggris terbunuh. Sesetia titip tugu pahlawan. Gente boleh terbunuh boleh, mak terbunuh karena semate endua tak padang mata nang desa lindungi ban malaikat. Minta ban malam-malam ta. Iya. Kok tak kok anu ya? Tapi mundarana anu ya, tapi ire bare. Mun mulong kopi ro. Apa tak ada pun orang mentak ibu mulai. Mulai pulung lagi. Kok khawatir? Bilian santri ni kehanan ria, aperang ban PKI, peluru nyapsat. Dari gudang, dari pabrik tebu ro, tembak di atas santri ni kemasanan ria, peluru lu padung jadi nyapsat. Oke, di tepuk kecil orang ni oke. Tak apa pas ilmu nak orang kesaktian nak buat, tak apa aja secara ceri, dah iya. Kepai beri ilmu, baiklah ban,
Padahal kok ya karun di ilmu negi ya tak teman bukti dah siap melang je. Keng karun di ilmu negi. Keng tak tahu ke bukti ni kan. Muntang kan cek tahu ke bukti ni lah. Maka konjengan mengkelapai baca jan. Tareng tak isra pidato. Padahal awak dia jeng lah. Dan yang nang jan. Mulai dia beri berkat ya. Tak yaman ke ya jen. Mungkin dia kelapai baca. Titik. Ah, mak dia pun laru. Apa orang ni baca. Titik tak baca. Aduh. Lah, lah. Apa ya daya ke doa melondo saya kekan haram tak mati ya. Doa melondo lakon apa pacaran apa benda temu biko yo sir. Tahu lah ya. Iya. Karo gampang caran mun karon tebun Allah ya. Wala tamuddanna ainaika ila ma mata nabi azwaja ja melotot matan ben mun ngabas ro saya bos letir. Jangan ngabas mendelik. Allah nunduk lu kaya ngak ife laku-laku kau mula marik kuliah bentak di kau. Daya. Ha? Haru aku ndak bagi tajar. Kuala ting marik kuliah bentak di kau. Iya, jak aku jak pacaran tau lah je. Mungkin pada kenal dikit orang nyaman lah pun tu sit tau. Lah mari lah lebat orang tua, orang tua lah pada halal. Wah malam, kok kau suruh nekat, saya suruh ngakat. Ya kan di kau. Angkah tu kaya kegaduh lah. Rasa roh melondok kau benakan hari. Apa apa cerang cerang lain berkibun hadis Nabi. Ya, jadi ternyata sekalipun tanggal itu tanggal 10 November itu bangsa kita lebih dari 60 ribu yang mati, tetapi itu adalah mati syahid. Semua sekarang sudah di surga Allah Subhanahu. Hari ya sepas ban ulama. Epa tadi dengan Pancasila ya. Jadi apa Pancasila ya isena? Arulah cocok ben Quran kapi, ben setia Indonesia ya. Karena menjadi mayoritas Muslim seluruh dunia, maka Indonesia ya tadi pelajaran ke orang setak Islam, ben orang Islam seluruh dunia. Maksudnya iya. Indonesia ya umatnya banyak tu ya. Tapi orang Kristen sini sebenarnya orang melindungin tu ya. Dilindungin dari budin nuro. Mun tak senta walau kun tafadhdan walidul qalbi lam faddu min haulik mun beande keras kepala tak senta abu buru kanjeng nabi tak ada yari ya dua suku di Madinah apa rukun men kanjeng nabi karo ting beres khianat dah si hanat lah was wah tapi mun salah rukun perjanjian itu roh man azadin bian sapan orang sinyakeen orang kafir selama sudah perjanjian damai bangkok fakot azani berarti nyakin kau. Nah, mau ngomong dia lancang, jadi ini yang lancang. Yang dia lain. Yang penting setialah, setialah gila, Rahafina mewakili kau dengan kecamatan Hari Santri. Satria-ria, Rahabadrula mewakili kau dengan Jember. Hari Santri, loh, hari itu, semua sudah menyatakan salut kepada santri. Karena santri-santri, yuk buktikan bahwa ilmu yang dari para ulama dulu ditransfer oleh guru-gurunya dan sampai kepada kalian, dan kalian termasuk orang santri yang subhanul yaum rijalul ghad, generasi masa kini adalah calon pemimpin di masa depan. Amin Allahumma amin. Iya kerja tidur melalui kalau amin melalui jom kalau amin melalui ya ikut dua sekolah mun bajana sekolah ngaji mun bajana ngaji olahraga mun bajana olahraga ngakan mun bajana ngak entar ke jeding mun bajana entar ke jeding lari bede bajana kapiria menikah kancana sekolah ngeteng ban koroba ada dadi ya jangan coreng tuan aja diburin nang mulai de pak serongi mamin der tak bener di bungkona pun duga dimai kau asafi ya ke sakir ada ke sakir ra open ah mun gege lain siapa kasan oh asafi sampai lebih sakit gegek gitu. Anak siapa? Anak Pak Karim. Wah gegek Pak Karim. Gede iya. Ayo cek mau coba kiai. Nah cek mau coba reng sepo. Karena apa? Ketika kita sudah disebut baik kerja itu, nanti kita yang akan juga menjadi ba. Amin Allahumma. Iya. Mohon benar eh. Salat malam. Salat duha, kan layak jadi salat malam, salat duha, kan uji pagi lah. Pun malam mesti baca Quran. Ya, ya, sin, wakil, ya. Ya kan, ya.
malamun tambah ro jawab asiwak jawab asiwak karena asiwak ro kata petong polo genjen tak mani iman ben petong polo ben sitong jawab apa jeng ro padun petong polo kali apa jeng ro mun berjamaah petong lekor peng petong polo karena asiwak siwak kemudian di mun tandik mek kelapion le tapi tak yang kui unang nasi tiro mana malam kau sih asiwak ro rek lerek apa kiai ro bengara malah tak sikatan dulu aku buat sikatan jangan itu berdor dulu di sana tahu saja ben yang karo kencir nak kaya betong polo ketika ben lengah dia maka Allah akan menambah menambah ilmu itu namanya billadunna ilma awajada abdan min ibadina kemudian Nabi Musa ketemu dengan seorang hamba dari hamba-hambaku ataina rahmatan minna yang kami beri rahmat wa alimna min ladunna ilma dan kami beri ilmu dari sisi kami. Kayaknya ilmu ladun tuh nah. Ya ilmu ladun berapa persen dah lah. Mun mapan dia 100%. Siapa tak tahu di gua di rawa rawa tahu deh ya. Gua ada tangka cacing deh ya. Mun beri pertanyaan tuh jangan rawa tahu kita tak tahu. Gua ada tangka cacing deh ya. Kok tak depan nggak dia? Mun tak tahu kok beri tak kejaran benar tuh. Buka kita boleh kan kejarannya. Ya, saya kira ini yang saya sampaikan hari ini. Yuk kita bangga sebagai santri karena yang paling berjasa di Indonesia ini adalah kaum santri. Itu pun setelah menang tahun 50 bulan Desember resmi negara kita menjadi negara kesatuan Republik Indonesia yang diangkat sebagai presiden bukan putranya sendiri, bukan santrinya sendiri, tapi orang yang kira-kira dipandang bisa membuat tunggal ika daripada Benika itu. Benika itu tuh bermacam-macam suku. Tapi harus tunggal ika menjadi sa mun ejeb sukun berapa jam? Ada berapa? Dua ya. Ya. Assalamualaikum alik. Akhir ini semoga bersama dengan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.